inilah semua barang-barang kiriman daripada ipar dari Sabah. Okay, masakan kita hari ini sudah siap. Hello, hai semuanya. Saya Ogo Preboyang di sini. Okay guys, sebelum kita menonton video ini, sudilah sekiranya viewers semua menekan tombol subscribe, ikuti dengan lonceng di sebelah kanannya. Dan jangan lupa share sekiranya kalian suka dengan video-video yang saya upload, dan like serta komen di bawah. Okay guys, terima kasih atas dukungan anda semua. Okay, sekarang misi kita memotong ikan masin sulit dicampur dengan lada putih yang tengah si Semendak potong sekarang. Okay. Macam mana perasaan kau Mendak dapat ni lada putih dari Sabah ini? Perasaan saya sangat happy dan akan merasa ini makanan dari Sabah original. Berapa lama sudah kau tidak makan ni lada putih ini? Ada 2 bulan sudah, sebab saya baru sampai di sini. Saya berterima kasih juga lah sebab saya dapat share dengan lada putih ini, kiriman dari Sabah oleh kajen dia. Dan untuk sekarang ini, lada putih dari Sabah. Itu yang aku bilang, lada tempura, lo tukau, lo milogosin, kati lo cabala ini. Apa malu bosku? Itu dia, apa malu bosku. Oke, sekejap lagi nanti kita masak. Oke, kalau saya masak ikan masin sulit nih, tapi saya goreng ini dulu. Gimana cara kalau kamu masak? Habis sedap bah kalau garing-garing ini ikan masin. Oke, kita tunggu dulu lah dia sampai garing. Jangan terlampau garing lah, agak-agak lah kulit nampak juga tuh. Kan terlampau garing, ngurup-ngurup tidak juga sedap. Oke, nampak macam mau hitam sudah tuh bawang, kita masuk lada putih. Oke, yang merah-merah tuh tukau. Yang kalau di sini Semenanjung panggil abang pada tuh bunga kantan. Oke, sekarang nih lada putih sudah mulai mau masak, macam mau kering sudah dia. Kita kasih masuk garam, agak-agak lah tuh garam lah sebab ada ikan masin kan. Oke, gaul macam biasa lah, kasih dia sebati. Oke, sama saya suka kasih letak mina kicap herbal. Kita letak sedikit lah. Oke. Oke, ini natu ikan masin yang tadi yang kita kasih goreng pertama, saya kasih asing. Saya tahu kalau orang lain lah, kalau saya kasih asing dulu. Jadi sekarang ini itu lada putih sudah mulai masak, saya campur. Oke, masakan kita hari ini sudah siap. Yang ini lada putih dengan ikan masin sulit, dan ini pula yang pankas sedia tadi yang kami tutup. Tuhau lada dengan limau nipis. So hari ini memang saya rasa saya makan 3 piring lah ini. Oke, tambah sedikit lemak. Kiha, bah, mari kita makan.